السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerak hati kita, tulang kita, tubuh kita, dan rasa kita ingin menambahkan ilmu yang benar. Karena kita dah berhidup di atas jalan yang benar, nak boleh duduk di jalan yang betul dengan ilmu yang betul. Kalau ilmu tak betul, kita duduk di atas jalan tak betul. Apabila duduk di jalan tak betul, maka tak sampai ke syurga. Syurga ya sesuai jalan. Lepas tu manusia nak yang tak boleh jalan mana pergi ke syurga. Allah je kalau boleh yang jalan ke syurga. Kena syurga hari lah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh royaklah jalan ke syurga ni pun ni pun ni pun. Dan jangan ikut tu untuk pergi neraka tu. Maka selamatlah kita kalau kita duduk di atas jalan yang benar. Malam ni insyaAllah saya nombor satu ayat Al-Quran Karim dalam surah Ali Imran ayat 19. Berbunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Ayat ni ni dia rasa tak ada orang tak rasa dengar inna dina inda Allah in Islam. Dengar semua-semua dalam ketubuh buah banyak, dalam jamu banyak, dalam mengajar banyak. Maka malam ni insyaAllah kita nak cuba mari faham ayat ni mengikut ulama' Maidul Quran. Saya rojok kepada beberapa tafsir, di antaranya tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Bughawi dan tafsir Al-Muraghi. Ini tafsir saya rojok tengok maksud ayat ni. Nah, mudah-mudahan kita faham Al-Quran betul lah. Kerana kita membaik ulama-ulama tafsir yang muktabar Maidul Qoyan. Tuan ikhwan kasih sekalian, mula-mula sekali inna dina indallahi islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Malam ni kita nak cuba kupahkan apa makna adil, apa makna agama. Jadi agama di sini pada bahasa, pada lugah mengikut Al-Muraghi, agama ialah balasan. Berarti itu mengikut bahasa ni, itu lugah. Agama adalah balasan. Dia nak balas lagi lah, nak balas manusia. Dan agama juga bermakna at-ta'ah, ta'ah.
dan khudu' tunduk rendah. Nah, berarti agama ni tunduk rendah taat kepada asyariah, kepada yang memberi syariat. Nah, kalau kita Islam, agama ni ialah taat tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia agama. Kalau At-Tabari, At-Tabari kata masuk agama dalam ayat ini, inna dina inda Allah Islam at-ta'ah wa dhillah, ta'ah dan rendah diri, menghinu diri kita. Itu mengikut At-Tabari. Qurtubi sepatu juga agama di sini ialah ta'ah dan agama, itulah dia lebih kurang makna agama di sisi Al-Disri bahasa. Adapun Islam, siapa makna Islam? Islam maknanya Al-Qudra tunduk dan serah. Tunduk maksud bukan tunduk itu rendah diri kita lah, dan serah. Misalnya kita katakan, aku serah padamu akan sesuatu. Aslam tu asyai ila fulan. Masalah, kita serah satu benda kepada sianu-sianu, berarti kita telah menunaikan benda itu. Serah itu kan Islam. Jadi Islam apabila masuk filmi, masuk dalam Islam itu, maka dia masuk dalam keselamatan, as-salamah. Adapun At-Tabari, Islam dia kata menunaikan dan merendahkan diri dan khusyuk. Nah, itulah makna Islam. Berarti kalau sesiapa saja masuk dalam Islam, berarti dia tunduk rendah diri untuk nak menghormati kepada tuan, iaitu Allah lah, Allah, dan meninggal lain-lain-lain dia. Itulah dia mengikut At-Tabari. Kalau Qurtubi dia kata Islam di sini makna al-iman dan ta'at. Islam al-iman dan ta'at. Ibn Jurayj daripada Qatadah dia kata Islam ialah syahadah bahawa tiada ilah melainkan Allah, dan ikrar mengaku apa yang dibawa, apa yang datang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu agama Allah Taala. Jadi syarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bangkit Rasulnya. Maka itulah dikatakan Islam. Adapun Abu Al-Aliyah dia kata inna dina inda Islam, Islam ialah ikhlas lillahi wahda, ikhlas kepada Allah hanya satu saja, dan beribadah hanya kepada Allah, tiada bersyirik dengan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan melaksanakan segala fardu yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia Islam. Tama sekali kota dah kata inna dina inda Allahil Islam, Islam di sini ialah syahadah bahawa tiada ilah melainkan Allah, dan ikrar buat pengakuan terima apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala mensyarahkan syariatnya, dan Allah membangkitkan rasul-rasulnya, dan tidak diterima apa-apa amalan selain daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak diberi balasan akan amalan melainkan dengan Islam sahaja. Itulah dengan rekah-rekah saya maksud di sini. Jadi kenapa kau dinamakan agama yang benar Islam? Islam ialah agama yang benar. Agama yang benar ialah Islam. Jadi ada pendeklah. Karena agama Islam tuai dia Allah. Allah ialah pencipta makhluk semua. Sebab itulah agamanya benar ialah Islam.
sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wa taba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi siapa yang memeluk agama Islam, siapa yang masuk ke dalam agama Islam, belah mana Muslim yang hakiki? Ada orang masuk dalam Islam pulang pun ada, ada orang masuk sungguh pun ada, ada orang masuk tak tahu tak apa pun ada. Kalau dia mau pesakur, kalau dia Islam, mau dia Islam, dia pun Islam. Maka kita mari tengok Muslim hakiki orang mana, iaitu Muslim yang semata-mata ikhlas dalam segala amalan dia, pekerja dia, gokri dia hanya kepada Allah dan jauh daripada syirik. Dan Muslim yang hakiki ialah Muslim yang mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik bersama dengan iman. Ini kita perhatikan masalah Muslim hakiki. Kita menjadi Muslim hakiki, Muslim yang ikhlaskan dalam amalan dia bersama dengan iman, di mana tepat saja. Bukan kata lepas sedih saja kita berikhlasillah subhanahu wa ta'ala berluar mafid, kuih tak ada apa, lucu kita dengan nyajek. Lepas itu dia Muslim hakiki. Muslim hakiki fi ayyi makan, dalam masjid kita ikhlas kepada Allah bersama dengan iman. Kita tawak kerja mereka dengan bersama dengan iman semua. Kita tidak bergerak, tak semaya, tak kosong, tak jalan, tak makan, mereka bersama dengan iman dan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala di mana-mana tempat dan di mana-mana masa. Mungkin ada pian ni, ala apa? Pukul ni tak apa lah ikut kita. Tempat ni, ada tempat ada lah. Ini masjid, alih. Buat masjid, apa? Ini tak kena. Bukan dalam masjid saja kita hidup bersama dengan iman. Bukan dalam masjid saja kita nak ikhlaskan hidup kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut di mana-mana saja. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu." Kalau masuk mana, pergi mana, amal apa, dengan cara orang lain daripada Islam, tak usah pakai Islam, maka saya tak ingin amal dia. Majen nak pakai Islam, nak duduk Islam. Nanti dia lain, tak usah. Maka tak ingin. Terbestal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Agama Nabi-Nabi semua, semua Nabi, semua Rasul,
Nabi ada 124,000. Rasul 3 tempat. Jadi agama Rasul semua, agama Nabi semua ialah Islam. Tak ada kata agama tu, agama ni tak, semua agama Islam berlaku. Agama yang mengajak manusia mentauhidkan Allah, agama yang mengajak manusia merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun agama Nabi-Nabi semua tu berlainan bentuk amalnya, puasa tak suka, maya tak suka, tapi asas dia ialah sama, iaitu at-tauhid. Agama Islam berlaku Nabi-Nabi semua. Kita macam tafsir ayat ini, inna dina inda Allah Islam sani, adi manu kapur, Islam manu kapur. Inna dina inda Allah Islam, as-sa'adi kata, ialah Islam. Islam ialah satu agama yang pengikut dia pakat serah diri kepada Allah dengan tauhid kepadanya dan mentaatinya apa yang disuruh oleh Rasul-Rasul melalui apa yang dia bawa datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia Islam. Jadi amalan yang diterima oleh Allah, amalan yang dibawa oleh Rasul. Kalau semasa Nabi Musa, amalan solat yang Allah terima hanya amalan yang dibawa oleh Nabi Musa sahaja. Orang lain royak, saya tak terima. Kalau semasa Nabi Isa alaihissalam, amalan solat yang diterima oleh Allah ialah amalan solat yang dibawa oleh Nabi Isa sahaja. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang saya terima ialah amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain itu tak terima. Tak terima selain pada agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikut As-Sa'di kata. Kalau Al-Burawi, Al-Burawi kata inna dina indallahi Islam, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sahih. Wa raditu lakum al-Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Itu agama Islam, agama teredo, baru dikata. Manakala agama Islam saja, agama yang diredo oleh Allah Subhanahu wa taala, isi amalan perkara yang dalam Islam itu saja diterima oleh Allah. Luar itu tak terima. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Ini Al-Bawawi. Adapun Ibnu Katsir tafsir inna dina indallahi Islam, dia kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini bahawa tidak ada agama di sisinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalannya melainkan selain daripada Islam. Agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah terima amalannya ialah agama Islam dan tidak terima amalan selain daripada Islam. Balahana amalan yang diterima oleh Allah, iaitu agama yang mengikut Rasul. Karena itu mereka amalan. Manusia tak ada kecek dah, itu manusia biasa ni. Itu mereka amalan juga. Amalan yang Allah terima iaitu amalan yang ikhtibar Rasul. Fima ba'athahumullah, mengikut Rasul waktu saya bangkit. Rasul saya mengaku adik, Rasul saya Allah bangkit. Ada yang mengaku Nabi, tapi waktu tak kira, datang saya kebanjir. Dan Rasul agama akhir sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Rasul mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Itulah dia. Itu mengikut Ibnu Katsir. Ada satu lagi tafsir inna dina indallahi Islam, iaitu At-Tabari. At-Tabari kata inna dina indallahi Islam ialah ta'at yang betul-betul ta'at hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku dengan lidah, mengaku dengan hati, dengan ibadat dan rendah diri dan menunaikan amalan-amalan yang diperintah dengan taat betul-betul dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia lebih kurang
inna dina indallahi islam. Saya apa yang terkait hak agama dan ini cuma setuh sikit di luar daripada tafsir saya ambil daripada parlimonial oleh tafsir saat ini. Di atas dunia ni banyak agama, ratusan agama, tapi kita boleh bagi kepada empat kategori, empat bagi. Satu, agama yang asal daripada Allah, kemudian dikhianat oleh manusia sejenis, ditambah, dikurang, dibekli oleh manusia. Satu jenis. Yang kedua, agama yang datang daripada manusia, manusia yang jual agama. Yang ketiga, agama dalam bentuk ideologi. Yang keempat, agama yang asal daripada Allah masih bersih sampai ke hari ini dan sampai ke hari kiamat. Gapo dia agama yang asal daripada Allah? Iaitu agama Yahudi dan agama Kristian. Agama Yahudi asalnya agama Islam. Dia kalau turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitabnya ialah kitab Taurat. Kitab Taurat ni ada gapo Tuhan dulu mengikut untuk menjadi hudan kepada apa kaum Nabi Musa alaihissalam. Tapi apabila Nabi Musa mati, ni baiki habis mengikut kehendak dia. Betul ni tak boleh begini. Apa nak kata kocak kita ni? Nak buka kocak rana? Ni baiki. Baiki. Betul ni tak ada. Jalan-jalan apa nak masuk kocak kita. Tapi tak ada lagi. Tak ada apa-apa. Macam-macam je baiki. Jadi, apabila agama yang asal daripada Allah, patut bakal main deki. Tukar daya, tukar cak, tukar tu, tukar ni. Akhirnya, tak boleh pakai. Kita kira apa dari agama nak kira tak boleh kira yang pulang ada bersu kata. Ini agama Yahudi. Bukan sekadar mereka tukar kita apa beki isi Taurat. Bukan agama itu tukar juga daripada Islam jadi Yahudi. So, dan yang kedua agama Kristian. Asal kepada Allah takut agama Islam. Tapi dibeki setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka akhirnya tukar agama asa Islam menjadi Nasoro atau Kristian. Jadi kita boleh mengiktibar di sini, walaupun agama asal daripada Allah, kalau pakai kita beki tak apa kurang belum saya tak terima. Dan yang kedua, agama yang direka oleh manusia. Allah manusia lemuh bagi kita juga agama boleh gapo nak berlaku esok mau nak manusia tak tahu dia berlaku-berlaku yang kita gapo yang tak tahu 10 tahun lagi nak berlaku balas mana tak tahu. Pasal nak buat agama. Agama ni ialah satu peraturan hidup manusia. Tu dia agama. Peraturan hidup untuk manusia. Batu manusia terima dalam bentuk tunduk, dalam bentuk ikhlas, dan nak beramal dengan isi yang dalam agama tu. Kalau agama buat persu pun akan tunduk kat pelaku. Agama buat manusia buat pun budak sungguh kita tahu dia. Tidak ada agama mereka dia merupakan satu peraturan hidup. Satu orang yang masuk agama itu bakal tunduk beramal dengan dia berlaku. Itu dia agama. Lepas itu agama orang manusia buat Buddha, Sikh, Hindu, Kunci, Majusi ke Allah Allah. Tak nak gajet dah. Sebab itulah jadi betul sekuler. Dari betul al-ilmaniyah. Sebab saya kata dengan tak Islam dah. Agama nak laku lebih pun Islam juga. Kamu nak punya sunnah juga. Namun agama-agama tu dah hati. Agama-agama tu dah rumah je lah. Dia pihak dia. Kita mungkin walaupun tu je sunnah. Dan yang ketiga, agama peraturan hidup dia mari bentuk ideologi. Komunis, kapitalis, liberal. Dan ni kita takut sekali liberal. Komunis kita nak pelakon lah kata komunis. Kamu budak ke posisi lah. Kalau mereka kapitalis pun pakai tusin dah. Tapi dulu komunis lagi harap pakai sikit. Tinggal Islam dia ambil dasar komunis main mentok. Iraq, Libya, Tunisia, Jazair, banyak, Yaman. Pakai tinggal Islam tu sih pada Islam. Semayah nak semayah. Puasa nak tukar Islam. Di segi politik, tak saya pakai peraturan yang Islam, nak pakai peraturan yang komunis.
kada apa ni Ahmad Gaddafi, dia tak rakah tu eh. Dia buat satu buku hijau untuk dia, merupakan satu peraturan sistem pemerintah eh. Tinggal tu eh rakah ni. Yang memiliki kau juga kau mini pun dulu. Tapi lani ya 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 apa yang kata jadi tawar. Kau dah hebat bau sahabat pak kita ni lima. Di era Amud dah. Di era ni dia ya dah mani wala tertuan kal Yahudi wala Nasara hatta tatabi amillatahu. Orang Yahudi oi Kristian tak redo kepada engkau wahai Muhammad dan termasuk pengikut engkau wahai Muhammad selama mana kamu duduk di atas asas di atas Islam. Kalau menurut tak Islam yang sebenar duduk gantung dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasrani tidak redha hatta tattabi amillatahu. Sehingga kamu pakat tunggu agama dia, jejak langkah dia, apa daya, apa fikir dia, apa cara hidup dia, barulah hidup dia. Yahudi tak kena mena-mena kalau kita duduk Quran ni. Allah yang mulai sungguh duduk Quran. Tapi dia harus duduk polis, kalau duduk Quran ni, budak Yahudi. Ya balik tu. Pada orang tak duduk Quran, no, kita lawan sungguh Yahudi. Oh, kita tak duduk Yahudi. Yahudi kata, jangan duduk Quran. Kita tak duduk Quran. Kita lawan Yahudi. Jadi kenapa dia, jadi kenapa tak duduk Quran? Yahudi usul boleh mungkin jangan berfikir dua Quran. Puan dua Quran. Dua Quran ni buat Yahudi ni. Jadi pelik apa? Pasti kena pula tu. Pak kena. Jadi dia kata kita kena lah. Kita pasal nak suka lah. Nak suka lah mana? Puan tak boleh lagi pak. Ke Quran. Ke Quran. Budak Yahudi lah kau ni. Pelik je kan? Pelik. Jadi. Dia mikir lah mana eh. Jadi orang dua Quran. Budak Yahudi, Yahudi tak siap duduk Quran. Kita tak duduk Quran ni, kita lah orang Yahudi sungguh. Apa? Dia kata tak duduk Quran, dia tak duduk Quran juga. Jadi pelik. Nah, ala kulli halnya, Yahudi dan Kristian dia buat balah mana orang Islam sesat tak duduk di atas dasar Islam yang sebenar, iaitu tak duduk Quran dan duduk sunnah Nabi SAW. Ia bina, ia bentuk beberapa ideologi nak kena kita. Di antaranya, pasal yang kata ini sekiranya, liberal. Liberal ni, cara ia meresap masuk dalam masyarakat Islam ke negeri Arabnya, ia ambil anak-anak orang kenamatan. Orang Tino lebih banyak daripada orang lelaki dia ambil. Mungkin ngaji ke Eropah pun. Eropa dia boleh motor, modal-modal, dia mendana hebat, tapi wis satu kemuliaan. Wis satu apa ni keistimewaan ni. Ngaji dok kue buah apa semua, duduk orang turun buah segala semua. Okay. Lepas tu, kaya anaknya, ya isi paham ni. Bukan basuh otak cuma ada cuci, yang mencemarkan otak. Daripada cuci, daripada mentauhidkan Allah, daripada berpegang dengan peraturan hidup yang ditentukan oleh Allah, kepada tak kena kepada peraturan yang harus kena. Yang masuk yang cuma akhirnya dia panggil. Dia pun anak yang kaya, anak yang grebe, anak yang kena moe, anak putune bakar-bakar mulai, anak menteri-menteri. Kelih lagi yang boleh warga pemuda lah. Anak yang pemuda. Akhirnya di Mesir mula-mula tertubuhnya persatuan wanita. Ia maikah wanita dulu. Kemudian di Kuwait timurnya tertubuhnya persatuan wanita. Mari di Saudi tumbuh juga persatuan wanita. Masa apa jadi ketua dia? Pihak kalau mengitul apa ni teku itulah. Order the pair. Pada satu masa semasa saya belajar di Riyadh dulu. Lepas mayat susah asrama saya duduk tu dalam anda duduk nak kubi setikah aku akan duduk baik tengok dalam letak yang dia dalam suai yang dia tu penuh cerita kapur dengan seorang setengah hari lalu rapai kita belaga demonstrasi oleh Tino perempuan dia buai je lupa je gembak tak patah hijau. Inilah pakaian yang memundurkan wanita Saudi.
Ahmad ya, Islam satu agama yang tidak memberi kebebasan kepada manusia. Islam tidak memberi kesamaan antara laki dan perempuan. Islam satu agama yang tidak adil. Tapi ulama pada masa itu ada khutbah juga kan. Lepas maya maghrib, ulama surat sendiri kepada Menteri Dalam Negeri ketika itu Naif bin Abdul Aziz jadi Menteri Dalam Negeri. Lepas itu berangkat jauh. Alhamdulillah. Jadi di situlah saya mula mengkaji pemahaman liberal ni. Orang Kristian dia waktu juga dia nak menegakkan keadilan dan kebebasan di atas dunia ni. Berarti kalau nak bebas sungguh manusia, dia tak boleh turut agama dan tak boleh turut walaupun pencipta kita sendiri itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mumu aku. Kalau turut Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita pasal kita nak buat ni. Tapi Allah tak kena buat alih pun, kita tak bebas. Aku nak buat alih, tapi tak boleh buat. Aku nak sewa alih, tapi kena buat. Tak bebas. Sebab itulah Islam satu agama yang tidak memberi kebebasan kepada manusia. Jadi pahamnya ni, dia tak sewa pada agama. Dia tak sewa pada agama. Agama menghalang, menyekat kebebasan manusia. Waktu banyaklah. Isunya satu agama yang tidak beri kesamaan antara laki dan perempuan. Laki boleh dua biaya sako, perempuan sebiaya sako. Laki bebas untuk pergi mana-mana, tak kena minta izin pada isteri. Orang perempuan pergi mana-mana kena minta izin pada suami, tak bebas. Tak sama, tak adil. Buat saya faham pula, oh jadi kita pergi semua lah. Lepas tu mari tempat kita ni, baru sabar kita melalui satu parti politik nak menegak kebebasan. Ya tak saya agama yang mana? Agama penghalang. Nanti manusia bebas nak menikah galmu boleh, jatuh-jatuh boleh, tino-tino tak boleh, nak menikah keluar tak apa itu, ya nak bebas. Mujur tak menikah nganyi, ada cara menikah nganyi, ya boleh. Kalau nak sekat manusia nak menikah nganyi tak boleh, berarti tak memberi kebebasan kepada manusia. Dia suka kepada haji tapi tak boleh menikah dengan haji. Tak bebas. Abad dia lah. Menikah sama yatim boleh, sama tina pun boleh. Lah. Yeah. Baru sabar kat kita. Di hari ini, apabila timur betul-betul pahami ideologi liberal pada kita, pada tempat kita di hari ini, kalau saya tahu, ada berapa orang yang dah pemuda Islam telah murtad keluar pada Islam. Bukan murtad, ideologi, pahami, etika, pegangan akidah. Yang kena akidah. Akidah Islam peraturan Allah Subhanahu wa taala sekian. Pahamnya liberal hodia ni bercanggah dengan peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang uji pada peraturan itu tak bebas, tak adil, tak sama lah tidak perempuan. Banyak lagi lah waktu misal bagi contoh. Astagfirullahaladzim. Ada budak jalan tu kan, perangkat oleh Facebook. Saya betul tu kan, istiak saya mutak daripada Islam. Astagfirullahaladzim. Kalau seorang itu tu budak juru, tapi lah pula mengaji. Kok dia pun Masya Allah juru, mak dia pun juru. Dia pergi ngaji ke bakar. Lepas di kelas 10 tu ngaji ke bakar. Akhirnya buat mari pak ni batin ni ke masa ni batin tu. Lek dia tu kecek dengan pak dia, mak dia. Eh tak lagi. Pak ni. Pak dia pun posel lah. Kau saya ini malam mana? Tak lagi dah. Tak lagi mu. Kata gue tak udin. Pak Islam ini pun tak ada semua. Akhirnya Pak Ibu ini panggil satu sore Ustaz itu kecek kan. Ini raya. Raya. Eh Ustaz itu. Saya tak tugas pada Islam. Gila-gila mu saya tetap pada Islam. Saya semuanya. Saya kasih pada Islam. Tapi peraturan so, peraturan ini saya pun tak ada. Pengaturan tidak beri keadilan, tidak beri kesamaan, tidak beri kebebasan. Saya nak pergi tak boleh buat ni. Kalau saya boleh mula kau, saya tetap tak silap. Maka aku lagi tak murtad. Murtad ni tak payah, tak mesti istihar. Kita tak puas hati dengan satu peraturan dalam Islam. Tak ada. Maka tak perlu masyarakat dah. Kau yang boleh pergi belakang. Boleh pergi melakuk itu, oh maulak semua, sudah tak puas semua. Tapi kalau tengok tak boleh sungguh bagi siapa yang kedua dia di masjid ni. Aku tak boleh sungguh-sungguh ni. Mata ada orang cendal.
Tak usah ada perakat atau aku tumbik pada sulit. Dah tak ada perakat kali. Tak setuju, tak kena, tak suka, tak rela dengan salah satu daripada pengaturan Islam, hukum Islam telah batal 25 syahadah. Sebab tu dia hari banyak dah. Masya Allah, orang kita pada bimbit. Dan bingat malah anak-anak kita, adik-adik kita. Dia marah orang muda je. Orang tua ada mikir pun dah, tak apa. Biar muda-muda, budak malah kebelah 20 hari tu. Wah, ni jadi benar-benar. Dia kena bebas. Dia dengar kata bebas dah, kenapa kena tu dah. Tapi isteri tak bebas kan? Isteri tak bebas, tapi bebas dah pakar. Ya, bebas dah pakar. Apa? Kalau nak menentu siapa syurga, siapa dengan aku. Kalau tak nak menentu siapa syurga, siapa dengan aku, lagi kan? Lah, mereka ngangin pun lah. Mereka berulah lah. Ya. Nah, tapi Islam, dia buat satu peraturan, ya, mengenai hidup malam ni, kalau kena mau hidup malam ni, mula untuk syurga. Kalau mau belajar sampai pada ni, ni aku. Ya, kerana hidup kita ni, dia tak ada sesuai. Pepatah Melayu kata, apa yang mati seseorang, tamatlah riwayat hidup seseorang. Tak kena. Saya ingat saya petisik. Apa yang mati seseorang, tamatlah riwayat hidup seseorang. Tak betul. Kita tak ada terpaksa. Ini. Kita sebuah ni. Tapi bermula pada tak ada. Mari daripada benih, ha? benih anak buah-buah termakan jadi air mani masuk ke perut perempuan ibu, kemudian dia jadi darah, jadi daging, jadi tulai dibuku, tulai dengan daging, kemudian jadi rupa untuk jadi nyawa, lepas tu tubik mari, jadi bayi, kanak-kanak, budak, kuerung, tua, lepas tu mati, masuk kubur, mati mungkin hati dia yang hidup lepas kubur lagi boleh lepak je. Dia balik tepat daripada dunia ni, dia ada kubur. Lepas tu dia ada kubur, so itu dah akan bangkit semula pula. Akan bangkit semula pula, akan menerima balasan daripada Allah SWT. Syurga kena aku, Allah. Di situlah ikhwan yang kecil sekalian. Ketika nak mati, ketika nak menghambus nafas yang terakhir. Astagfirullahaladzim. Kita bimbing kepada orang yang kau nak jadi ahli dengan aku ni. Ketika dia tak nak menghapun apa yang terakhir mata tu berlalak, dia nampak dah tepat dengan aku, tepat ayah nak duduk dengan aku ni. Ini satu tafsir. Dia nampak dah, dia minta, ya Allah, bawa aku hidup semula, ya Allah. Aku nak buat dah amalan aku tinggal dulu, ya Allah. Aku menjadi orang berilmu, ya Allah. Aku menjadi orang baik, ya Allah. Aku tak sedia jadi orang jahat, ya Allah. Fahamlah tu. Pas satu tafsir dia tu, bukit tu kau ada nyamuk di halukum tu. Ketika dia mengaku dia susah. Suruh tu hewak pulih semula. Maksudnya hidup semula pula. Lepas tu dia layak tu hewak tu. Waktu tu faham dia. Kalau pulih semula pula, jadi sepuluh dia pula. Ya tu hebat tu kan. Kau ni ya tu segeri-segeri nusidah. Kau boleh jadi semula pula. Ni. Ini tu satu agama dalam tu idea. Ideologi. Banyak orang Islam punah fikir, punah pemen. Punah pemen ni membawakan kepada tak sikah, tak menaruh kepercayaan kepada Islam. Tak boleh metah mengikut Islam di dasar politik membuat komunis. Kena membuat kapitalis. Kena membuat liberal. Saya tak buat pihak kita. Ini yang ketiga. Jadi, ideologi ini juga merupakan agama peraturan hidup juga menentukan manusia nak hidup alam mana. Ini tak suka kalau orang faham ideologi apa liberal ni, tak suka dengan orang Islam. Cara duduk dia, cara berfikir dia, tak suka. Dan yang keempat ialah agama yang asal daripada Allah. Sampai di hari ini dia masih kekal, dan sampai ke akhir mak dia akan kekal. Tapi kekau ia pecah pada 73. So je kau mulai bala mana mari pada Allah. Siapa dia hidup mulai lagi, siapa kemak tu mulai lagi. So je hak 72 lagi, tahu tak apa. Sikabu bih penuh. Sikabu ni capur kau tu, ni capur kau ni tak kena semaya. Dibiarkan tak ada satu satu grup tak kena semaya. Hari Jumaat kau ni namanya lah kau.
Kalau orang lain buat tu ya, buat ikut masjid tu yang kena semaya. Orang lain pergi semaya, tak boleh. Kalau semaya dosa. Haa, masa tu tak punya. Puasa buat tu tak? Puasa buat tak imej, buat ikut masjid tu yang boleh puasa. Orang lain, tak boleh puasa, dosa. Tapi dia wajib kan buat? Wajib buat makan ni, dia ada buat jenis makan. Oh, perlu duduk dia. Apa kata? Jadi dia bagi orang puasa boleh makan. Orang buat makan, tak kena puasa. Macam-macam dia ni. Timunya, apa ni, syirik, timunya, puak munafik, timunya, puak, oh beda, macam-macam. 72 lagi, 72 lagi. Dia tak ada bayar kan ni. Dia orang Nabi kata, gulung esok masuk syurga tu, orang yang tukup sunnah dia, tukup sunnah sahabat dia. Alah mana? Dia mahu ni, dia tukup Al-Quran, tukup sunnah Nabi SAW. Hak bukir ni, dia 72 lagi. Cuma dia kibat arah cahaya kuning ke, cahaya merah ke, hijau muda ke, ikut dia lah. Itu pentingnya bukan paksa. Kita nak cek dalam ayah. Ngaku siapa-siapa ngaku boleh. Ngaku misalnya, sekolah takiyah ni, peraturan dia kena pakai sebuah hitam, sebuah hitam. Baju putih. Dia tu akan lagi merah. Suara lagi panok, merah. Untuk masuk ke pawai, nak melihat takiyah ni. Dia ngaku gamuk ngaku apa yang dia ngaku boleh. Aku lebih tak kiyah ni, baca tak kiyah ni. Mung makan wahidah, dia putih. Mung kena ajar tak kiyah, aku ajar tak kiyah, dia kepala mewah ni. Masya Allah, dia gamuk ngaku. Lepas tu dia ngaku, kita tak boleh. Oh, orang tengok, oh, dia tu belajar tak kiyah semua ni, kepala mewah ni. Awak tu kita play ni. Orang jadi, orang nak kirimu tak kirimu eh. Orang kata tak pun, dia boleh tak terkapun. Orang kata tu, boleh tak terkapun dah. Orang jenis terima, dia terima boleh. Berani. Yahudi tak kena orang juga kera. Pisah kalau mana, nulis dia jauh daripada Al-Quran Karim. Biar Al-Quran satu bucu, orang Islam satu bucu. Lepas tu kalau ada satu golongan yang nak usaha, nak rapat dengan Al-Quran, ikut Al-Quran. Haa, ni orang Yahudi ni. Orang tu kata, saya tak nak pelat. Orang tu turut. Oh, dia mahu orang Yahudi semua turut. Siapa kata? Ustaz tu kata. Mak, kau tak mikir nak. Tak mikir. Nah. Padahal mikir sikit je. Tak usah mikir banyak sikit je. Oh, tak kena lah. Tak kira kat mana. Kalau orang main tu. Hanya dia mengaku. Mengaku pun dia makan luar air. Eh, bayar di. Kalau mikir sikit. Tapi, ada mikir ada bugi dan jadi Islam agama yang asal daripada Allah pada mano pada tu dan sampai ke hari ini sampai ke hari kiamat pada mano asal Islam duduk dalam Al-Quran Karim. Kalau tu baik pada Al-Quran kerana Quran sebenarnya merupakan peraturan hidup manusia. Jadi katakan Al-Islam patutnya turut setengah. Tinggal setengah boleh tak? Islam ni satu agama, satu peraturan hidup yang datang daripada Allah. Lengkap di setiap jurusan, di setiap apa saja yang diperlu oleh manusia. Manusia nak ke apa? Manusia jalan? Ada peraturan jalan. Manusia masih kena tidur? Ada peraturan tidur. Manusia masih makan? Ada peraturan makan. Manusia dalam kampung, tobiat manusia ni yang nak kepada satu pemimpin. Sistem pemerintahan ada sistem pemerintahan. Manusia mencari rezeki ada cara sistem cari rezeki. Manusia nak nikah kahwin ada peraturan nikah kahwin. Ada nikah kahwin yang nak cingat ada juga sistem tak ada malah mana cara nak cingat. Benda kata tak ada satu hal tak ada satu benda yang diperlu oleh manusia mereka ada dalam Quran. Patu ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, mungkin masuk dalam Islam belaka deh. Jangan masuk setengah, tinggal setengah. Majlis nak tunggu Islam. Politik tu saya tunggu Islam. Poso nak tunggu Islam. Hak ekonomi tu saya tunggu Islam. Haji nak tunggu Islam. Tapi hak cara hidup tak sedap tunggu Islam, tak mebah. Nak tunggu orang lain. Maka selewat apa? Kansa, perintah Allah SWT mungkin masuk Islam belaka. Jangan masuk setengah tinggal setengah. Walaupun halus kawai hak nisa, kawai hak
kena kubik pada Islam ni so. Hello ya. Tak boleh juga. Kalau dia dia bukan tak kena tapi malas. Ah tu hang sedikit waktu. Ah kalau waktu tu sangat kita tak ada kata dengan mulut. Kita ada kata dengan mulut kali kita tak kena pada tu. Sudah hati. Aku tak kena. Tak mau dah Islam ni. Patah tu kena syarat dia. Apalah perkara tu. Tu dia tahu hati kita dekat tergapur tu. Dia tahu. Masya-Allah. Ah itulah dia. Api Islam. Berarti kita semua orang Islam ni kalau nak jadi hamba Allah, jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi umatul Quran, kita kena duduk dalam Islam 100%. Tak kira besar, tak kira rendah. Tak kira nawi nanti nak tepi orang Islam tak boleh. Sehari semalam 24 je. Kita main nawi nanti je. Nawi nanti ni kena tepi pada Islam. Bapak-bapak je. Tak boleh juga. Masya Allah. Tapi ya agama macam pak kita ni, ya mari dia untuk sekularisme mula-mula. Mari dia untuk sekularisme, ya tak mari dia untuk kompleks, tak mari bentuk sumur dah kali. Kerana apa? Ya kesian yang agama-agama orang manusia buat. Kerana tempat kita ni dikuasai oleh agama rekaan manusia. Baik-baik kontrol, baik-baik kokum, cangkum pak kita ni. Mari Islam pun, ya dekat dia tu lagi. Duduk kajiok tu lagi, buat nak masuk dan suci, pakar tu, pakar. Kalau orang perak, saya dengar sekali. Saya tu pakar, tukar dengan di sekolah. Matiung lagi, ngaji Tanawi. Saya pergi pakar, ada sebuah masjid. Depan masjid ada kena makan. Saya sudah main dua siap dah, maaf itu lah. Lepas tu main dua makan nasi, di kedai tak pergi masjid. Dia tak ada perempuan, dua orang. Pakai baju dari pandang, kakek perut. Buat baik sah. Dua orang. Dia ada terpati tengok. Orang ada umur sekitar 50 ke 2. Kita masuk sedih. Eh, berusia dia masuk apa sedih ni? Tanya kepada benda ni. Orang tepuk masa dengan dia. Ah, macam tepuk, dia Muslim. Hanya masuk apa? Masuk apa? Ya. Apa kita rasa buah juga lah. Bola orang sudah maya dia. Tanya dia. Masa apa? Maya. Masa maya pakar lah tak ni? Oh pakar. Pakar itu. Kat untuk menurut. So. Kan ni? Tidak pula ada maya dah. Ni sekularisme. Aku akan kata. Ya pak. Maya tu dia jadi selek. Pakai dia pianus maya tu. Dia buat tu. Buat tu. Buat tu. Buat tu. Bukitlah. Tu ni. Islam ni dekat Islam tak usah mu. Kecek nak tunggu Islam. Kecek tu Islam kat mana? Tak ada buat fitnah pada orang. Kenapa orang dosa? Bahong. Bahong Allah. Saya tak ada bahong banyak lah ni. Ada satu tu. Dia kata. Dia muni. Nak tunggu perokai. Nak tunggu hati. Tak saya bakal ulama. Lepas tu bakal pakar pakar ulama tahu di mana mana hadis hadis ni siapa misalnya hadis riwayat oleh siapa patut an pada mana dia sepakah itu nama Nabi Haluda patut saya datang dengan si ada ke boleh ada tuh hadis tak pakar ulama tu ada patut panjang bahu sebab saya kaya lah jadi kamu bahu Allah aku ke dosa. InsyaAllah. Jadi untuk nawi orang tak terima orang kulawai dengan dia, dia paham. Berdosa. Berdosa. Allah. Kita kesian. Saya tak ada reci, saya tak marah, saya kesian. Buat pun nak benih sampai itu lalu. Islam kan nak benih, nak kebenaran. Nak kebenaran. Minta buat kita, nak kebenaran. Bukan nak benih. Allah apa? Asal benar. Astagfirullahaladzim. Pas sejarah hak agama ni tak ada benda ni ramah. Kalau orang sikit benda ramah pun benda le tamu lah ramah. Kalau orang kata ada pojokong kalau apa tu ada boleh jalan tu itu pojokong yang pun dia
lepas tu dia tengok lain tu ada orang nak mulai. Kebanyakan orang berimek, kebanyakan orang bercukur, kebanyakan orang tahu. Ada tu. Kebanyakan tak tahu, kebanyakan tak cukur, kebanyakan tidak berimek. Apa tu banyak. Jadi kita dah berbangga dengan bila yang banyak tu. Astagfirullahaladzim. Bahum keluar dari Islam, jauh kecek. Jauh kecek tak tahu Islam lah. Kalau Islam tak boleh faham. Jadi agama Islam bantulah kepentingan hati. Nah, agama yang datang kepada Allah bersih. Patut tu saya jamu ibadat tu kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Proses buat ni saya kata dia nak jaga sendiri. Ada pun kita rantau roh NG saya tak jaga sendiri. Dia suruh pada ulama-ulama dalam kitab tu lah. Patut kalau tambah punya buat punya tambah tak cakap pun. Proses ni kalau tambah kalau beki boleh tahu. Kita pada pakai boleh apakah tapi lecah luar dia luar bersul lah. Itu dia Islam. Mudah-mudahan kita mai baik Islam, kita mari apa ni beramal dengan Islam. Tapi satu lagi kita nak berzikir waktu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama Islam kepada manusia. Satu nak membersihkan roh manusia dan nak mensehatkan, membersih, menyucikan akal supaya jadi waras. Itu dia Islam. Roh jadi cuci, akal jadi waras, akal jadi molek. Pada nak basuh nak gapo roh jadi cuci. Nak basuh gapo akan jadi waras molek. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui wahyu Allah lah, Quran wahyu Allah. Hadis Nabi pun wahyu Allah. Tapi Quran lafaz dan makna wahyu, hadis lafaz bukan wahyu tapi makna lah wahyu. Dia kena basuh dengan roh. Basuh dengan agama Allah. Allah tu agama nak basuh roh yang dicuci dan nak menormalkan akal fikir yang manusia. Itu Islam. Di mana? Dalam Al-Quran. Lah di Nabi SAW. Kalau kita nak roh kita cuci, rapat dengan roh edah di Nabi SAW. Kalau akal kita normal, rapat kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau jawab pada jawab Rasul Nabi, "Wa man ya'su 'an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin." Allah ayat tu gerak benarlah. Siapa yang tinggal qira'e? Dosa dua qira'e, dosa bersama qira'e. Tambah qira'e. Dia kata, kau tak mau grok air kau. Kalau dengan grok air, grok air dia kemudi dia. Grok air dia kontrol dia. Grok air dia petunjuk dia. Tinggal grok air, tosik grok air. Mata negara pun tosik grok air. Dia kata, ya tak setia negatif. Kalau kita bersama dengan Al-Quran, grok air dipeng kita. Ni, sergo. InsyaAllah, siapa ke sergo. Dia tinggal grok air, tak setia. Setia, ada pun dia. Syaitan dan ayat ini sambung lagi. Syaitan tidak menyuruh melainkan menyuruh jalan yang jahat, menjauhkan manusia daripada jalan yang benar. Itu dia setan. Patut jauh daripada jalan yang benar. Segala perbuatan tukuk setan kan jadi saya pak dengan syaitan. Ia paling agak sekalinya. Mereka kira kata demo lah itu. Ya sabu nak anda umum. Itu ni orang tu semua mendapat hidayah semua. Duit saja lah yang hidayah sungguh ni. Siapa? Pada tu saya tiap tinggal Quran. Masya Allah. Dia jadi boleh manusia. Tinggal Quran. Setiap mengganti tu setiap. Setiap sekat jalan yang benar. Setiap suruh kerja benar pun jahat pun nak kayu. Lepas tu kita hitung ke mana tak tahu. Dia kata, biarlah penuh semua yang mendapat hidayah. Buat tu Quran tak tu setiap. Tak nak jalan sesat lah. Kau tengok tu. Pantat tiga orang itu Quran ayat apa saja tu. Tapi kalau ayat-ayat macam ni kita tak lagi kaji, tak dapat, sudah sungguh.
bawa yang pro air pun kena, doktor turun api pun kena, doktor turun pro air pun kena, apa-apa. Tak ada biasa dengar ayat-ayat Allah tengok ayat-ayat macam ni. Kalau kita betul-betul berapa di Al-Quran, kaya ada dengar so. Oh, balang ni weh kata turun pro air tu ya, tak setel negatif. Haa, kita turun setel, ayat tinggal rudah, mudah. Sebab tu makan turun pro air, insyaAllah kita selamat. Itulah dia. Kemudian satu lagi, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mensyaratkan agama Islam untuk manusia untuk nak islah kulub, nak baiki hati. Hati menjadi bersih, tak ada penyakit dah lah. Hati penyakit ni boleh kira juga. Nanti tak boleh tengok cipu orang, kosong utuh tengok orang. Orang tak ada kena melaku, kusuh kena, hati penyakit hati lah. Nak islah, nak islah hati menjadi bersih dengan agama Islam. Mana Islam? Kru'el hati. Kru'el hati lah mana islah hati kita menjadi boleh. Dengan kita boleh melakukan amalan soleh dan ikhlas niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kotor, hati cemah, hati berpenyakit, semaya pun belum aku tidak ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mari dengar Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali katakan Islam ialah seluruh. Seluruh tu yakin. Tak yakin tak seluruh. Yakin-yakin itulah membenarkan. Membenarkanlah buat pengakuan. Pengakuan yang betul menunai. Petibat, buat. Maka menunai itulah amal. Tu Ali. Patut Ali kata lagi. Orang mukmin yang semua dia ambil agama daripada Allah, daripada Tuhan dia. Dia tak ambil pada pedak fikir dia. Ini mukmin yang sebenar. Agama, ajaran agama dia ambil daripada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak ambil pada fikir sendiri. Mukmin boleh dikenal imannya. Mukmin ni beriman tak beriman tengok amalan dia. Ni saya nak lihat dah. Imeh ko wa itu bismillah ya Allah. Tu ke. Imeh-imeh ni yang tu baik buah. Kalau imeh subur, imeh sehat, baik buah. Kenapa buah imeh? Amalan soleh. Oh imeh ku wak, ya bismillah ya Allah sikit. Tak hati. Oh dia tu semaya rajin, buat semua amalan. Tapi imeh ni sehat sikit. Bukan dia. Al-iman yang sahih, dia akan menjadi soleh tu mukmin. Dan mukmin dia akan mengeluarkan buah. Kenapa dia buah? Amalan soleh. Dia juga tak boleh iman dan amalan soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, dua ni dia nak cikat tangan tak boleh. Dan orang mukmin dikenal dengan iman, dikenalkan imannya dengan amalannya. Mana kalau kafir, orang bukan Islam, nak kenal dia, nak kata dia tu kufur, tengok dia ingkar tak ingkarkan Islam. Kalau dia patisik salah satu daripada hukum Allah, maka itulah kafir, saya Ali kata. Masya Allah. Ayuhannas, Ali kata lagi. Ayuhawai manusia, agama kamu adalah agama kamu. Maka sesungguhnya kejahatan, keburukan dalam agamu lebih baik daripada kebaikan di luar agamu. Ayat itu. Kita dunia Islam, tapi kita buat amalan jahat, perbuatan jahat. Sekalipun kita buat perbuatan jahat, yang kita nilai agama ni lebih baik daripada orang yang baik di luar pada agama. Dia tak ada Islam ni, tapi buat selepas juta. Ya, orang nak beri duit 2 juta. Orang ni jahat, curi lah. Pecuri orang yang ada Islam ni lebih baik daripada orang yang ada luar pada Islam yang dia buat baik. Bukan kalau dia suruh buat jahat dalam agama. Dia kata betapa hebatnya agama Islam. Orang dalam Islam buat benda jahat dah, nak banding orang di luar Islam buat benda baik tu, baik dia lagi. Kemudian buat apa boleh kata gitu? Dan Ali kata sesungguhnya kejahatan diampunkan dosa. Adapun kejahatan dalam Islam, dia ada masa dosanya akan diampun oleh Allah. Adapun kebaikan yang bukan orang Islam buat tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
pandang apa. Kalau banyak-banyak mana pun, saya tak kira lah, tak beda apa. Ikut dah masa ni, kira dah. Kita buat ada sekata, insyaAllah, lain kali. Kalau ada masa, kita sambung. Maktalafan ladina utul kitabah illa mimbah bimadiyah al-mu'ainu bagi yang bainahum. Ayat ni, sikit, dia semenek. Sebab serunya. Ayat ada lagi ni. Orang Yahudi, orang Kristian ikutlah orang-orang mana-mana pun, orang mana-mana pun dia tak terima perselisihan masalah agama mereka. Apabila ilmu yang soal mari royak, barulah terima selisih. Kita nak misal mudah-mudahnya tempat kita setahun kali puja kuku, puja kuku malamu sudah lemu dino jatuh orang yang pakai kubur lah kok. Ada tisik ibu suka selorong, selorong, selorong. Eh, masya Allah, amenyo, dia lagi apa ni? Tak ada nak kos tisik, kalau punya kubur belaka. Serenok, aku pagi je ada. Bo, mai kau yang ilmu yang benar, daripada tu ada kata, ah, tak boleh dah ni, hari ni. Timurlah perselisihan, perpecahan. Nabi Muhammad, habis dia mata Muhammad, dia pula. Mama kau berbual ni, kau dulu pakai kucing bergalau belakang, tak ada sisip pun, dia mulai belakang. Mama pilih wajib, dia tahu kat kerajaan belakang, tak ada tak ada pijak pun. Segala sisip jahiliah tak ada gap pun. Bu mama aku, bu mama alin ni, bakal sisip pecah Allah. Mama lah, pecah Allah. Kalau kita berhati di situ, Nabi Muhammad betul ke, aku lah harta. Aku lah air ke, tak sakum je amin. Ada kepala hak agama. Kau nak memang lagi wa ilmu yang benar tu timbul perselisihan. Pula kata membuat dia perlu hal ni. Aku cocok lo ke. Dia hari siapa dia hari ni buat dia siapa kemak dah. Cerita ada sedai lah ni. Ada dia lah ni dah. Dia boleh nak bina siapa kemak yang ada cerita. Cerita betul lo ya. Cok cok lo gitu dia kata. Cuma siapa dia hari ni siapa sedai buat empat hak pula. Tu ya. Siapa nak sedang rapul batong Abu Jahat? Di situ ya. Kita jauh yang kita jadi bulahan dia. Kita dah sedang lah ni. Siapa sedang aku lahat? Siapa sedang jadi Abu Jahat? Siapa sedang jadi jadi Umar bin Khattab? Siapa sedang jadi Khalid bin Walid? Aduh. Kita nak jadi dia. Umar dia buakar. Kena tengok tu buakar. Terus bulahan Jahat. Tapi sakung pujuk pula di kota tu. Buakannya dulu tak tak ada lah. Nak tak begini dia mahu tahu apa yang Allah. Kalau apa Allah macam apa dia tu kalau saya macam macam tu tu. Pula apa ya pak? Pak ini kerana dia rada dia tu. Dia rada pula ha. Cerita ni, saya kata sama-sama duduk dalam jahiliyah, sama-sama duduk dalam maksiat, sama-sama duduk dari syirik, sama-sama duduk dari kurafat, dia tak selisih. Boleh selorong, amin. Tapi bila nak selisih, apabila mari ilmu yang benar, mari kata, oh ni tak boleh weh, oh ni boleh weh, timbulah perselisih. Sebab tu Nabi-Nabi semua, dia terpulang tu dengan orang-orang dia buat kejahatan. Apa? Kalau orang dia buat kejahatan tu, dia kasih pada kejahatan, kecil pada kebenaran, nampak kebenaran. Wallahualam. Aku lupa lihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin awal muslimat ini kuli zamin fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang kepada Ustaz. Untuk kita insyaAllah ada apa?